Halo teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Jadi kali ini aku bakal masak non halal, yaitu babi. Ya, makanan kesukaan semua orang kecuali yang tidak bisa memakannya. Jadi aku sudah menyiapkan cabai dan andaliman. Ini adalah bumbu yang kesukaan, sambal kesukaan, ada juga sayur pakcoy. Ini aku bakalan blender untuk cabai dan andalimannya. Di sini blendernya nggak usah halus-halus sekali ya, jadi kasar gitulah. Ditambah sedikit garam, kemudian kita sudah siap untuk memblender ya. Kok gitu sih aku ya. Oke, ini blender kasar aja, nggak usah halus-halus. Udah selesai, kemudian lanjut untuk merebus ini pakcoy menggunakan air rebusan tadi. Kok rebusan kukus B2 tadi ya. Jadi ini cuman sebentar aja sih tadi itu untuk pakcoynya biar hijau, gak mateng banget. Ditambah sedikit ada mie jagung. Dan ini tadi dia sambalnya, ini babinya. Wow, sangat menggiurkan bukan sih teman-teman? Oke, kebetulan perut aku sudah lapar. Jadi mari kita menyantapnya. Aduh, ini aku sudah tidak sabar lagi guys. Oke, kita mulai untuk makan. Mau video gimana sih rasanya? Mungkin tunjukin, tapi aku akan tunjukin ya. Ini panas banget. Aku tuh campurin dengan banyak sayur. Aku suka dengan sayur. Jadi kalau bapak aku bilang, aku tuh pemanas segalanya. Dan porsinya tuh banyak banget. Jadi ini kebetulan aku ngurangin juga sedikit nasi. Jadi aku makan banyak sayur sedikit nih. Maaf ya kalau aku makannya agak sedikit brutal. Agak susah banget sih. Mm.